Halo Pak Mirsa. Halo. Selamat pagi. Di mana ini kita sekarang? Madura. Madura. Apa? Apa A? Apa tuh? Oh. AIS. Aduh, Neneng. Neneng di mana, Neneng? AIS. Neneng apa lagi, Neng? Sekarang kita out dari Bangkalan Madura. Nih, adalah nih sebelah kanan nih. Masjid. Sayyidina Muhammad Khalil. Tuh. Mama, mama. Apa, Neng? Es. Es. Hai, es. Mau Aa. Paham enggak? Habis lagi aduh. Aduh pinter Neneng. Aduh pinter. Oke, kita cus dulu Pak Biasa. Nah, dia ada kafenya. Apa sayang? Oh, sos ya? Enggak tahu. Gede-gede dong. Iya. Apa? Oh, maem. Eh. Neneng he, uru gantian, uru Neneng uru. Aduh, dulu. Waduh, aduh, dulu. Ini ada gasipunya. Ini gak sih bu namanya? Emang ini buat apa? Balai. Balai itu apa? Buat Makan apa? Kalau misalnya makanannya ada yang gak enak, kita tinggal gini-gini. Kok makanannya gak enak? Mau pesan lagi? Bukan misalnya kok. Oh iya. Oke Pak Mirsa, kita sudah masuk jembatan Suramadu. Aku mau babi aku mau digituin. Tolong apa? Jembatan Suramadu adalah jembatan tol. Nah, ini yang menghubungkan Pulau Madura dan Pulau Jawa. Ya kita lihat, kita lewat melintas di atas laut. Nah, sos. Sos ya, sos. Tuh ya. Kanan kirinya laut. Itu jembatannya. Ada lautnya. Ini motor juga bisa lewat jalan tol. Setelah di Bali juga ada, yaitu tol Bali Mandara. Ini juga yang pertama, ini Suramadu, untuk tol bisa melintasi lewat jalan tol. Jalan tolnya gratis Pak Mirsa. Kamu. Nah, ini semalam ada warnanya, ini ada lampunya. Nanti kalau kembalian tidur. Tidur. Tuh lihat tuh, itu adalah pelabuhan Tanjung Perak. Nah sebelah kanan kita. Nah kalau misalkan dulu belum ada jembatan Suramadu, kita kalau ke Madura lewat penyeberangan itu naik feri. Jalan-jalan jendul. Ada satu lagi.
Oke ya. Biasanya kalau di halte lain tuh motor nggak boleh masuk. Kalau ini? Kalau ini boleh. Aa, udah apa yang handphone juga? Neneng ikut-ikutan neneng. Iya, kita lanjut dulu pabiasa apa? Waduh. Oh ya. Ah. Ayo salat. Kita sholat zuhur dulu asar di area 7, 2, 5. Assalamualaikum. Lu Lala, mau kemana nih Lala? Mau ziarah. Kemana? Sunan apa? Di mana ini? Demak. Kayak kemejanya Abah. Baru ada makamnya. Di tahu. Apa? Tuh. Ini kita bikin itu. Iya. Dikiranya nggak bikin itu. Kata wali. Oh, itu tarikan papa. Tapi itu gelangku. Apa? Kita mainan. Hmm. Kita mana mami? Oh, di Kudus. Mubarak. Hai hey ladies, di mana ini? Abah lagi Haryanto. Oh, di mana daerah mana ini? Daerah mana ini? Hah? Oh. Hey, Sarepa. Hey. Emang gak tau wayang? Wayang kayaknya. Lah pengen lah.
makanya sebenernya. Tapi ayo, tengok siapa? Nenek ngambek, siapa ngambek? Kak Lala ngambek nih. Apa? Lihat foto. Foto apa? Ya, nenek mau ke menara yuk. Ya, Pak Mirsa, kita mau makan siang di mana nih? Soto. Apa ya? Gul. Tauco. Kita lagi di tempat soto. Soto apa? Halo. Uy. Halo, Pak Mirsa. Ya, kita makan di Soto Bang Dul. Ini lokasinya hanya 100 meter dari exit tol Pekalongan. Deket banget tuh, itu exit tol. Exit tol belok ke kiri, nyampe deh. Ini kita masih bersama Motuba. Neneng ngupain neneng. Malah aku pakai lontong lah. Terus minta sendok. Berapa? Tiga. Ini adalah soto Bang Dul khas Pekalongan. Wah, iki tauco. Yang ini bening. Apa sih? Kan buat orang lain, kan menghibur papi. Mau sama ngeliatinnya papi gitu, kayak gini. Halo gitu. Wah ngapak deh, ngapak deh. Ayo dong, lagi. Sakil, itu tetanya minta maaf eh. Kok ngambek? Hei. Tidur kali. Oh, bobo. Oh. Ya, kita coba dulu. Selamat menikmati. Nenek ngupain, Nenek. Kalau aku pakai lontong lah. Mas, minta sendok enggak? Berapa? Ini adalah soto Bang Dul khas Pekalongan. Wah, iki tauco. Yang ini bening. Apa sih? Ya kan buat orang lain. Kan menghibur papi. Masa ngeliatinnya papih gitu, kayak begini. Halo gitu. Iya. Tua ngambek deh, ngambek deh. Ayo dong, lagi. Sakil, itu tetanya minta maaf ya. Kok ngambek? Hei.
tidur kali. Oh, bobo. Ya, kita coba dulu. Selamat menikmati. Neneng di mana ini? Ambil. Ya. Yeah. Goreng. Aduh. Baik. Nih. Teteh, main sini gak? Main, bertanya. Repotin nih, Bu. Sedikit lala pendek. Apa? Eh, kamu di mana, hei? Queen. Neng. Neneng di mana ini? Apanya? Eh, ambil apa? Jangan repot-repot. Oh. Mana mak? Iya. Kan buat kerendam. Mak mana mak? Kita masuk boleh gak? Oh jatuh. Bisa gak ngambilnya? Bisa gak? Aduh, Neneng marah. Itu ikat rambut Neneng yang ambil. Apa? Udahan itu, Ah. Yang punya rumah, ya. Eh.